بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati, kita telah masuk ke bahagian yang ketiga, iaitulah bahagian amalan-amalan yang baik yang sepatutnya kita lakukan di dalam hidup kita ni. Kita telah bincang beberapa amalan yang sepatut kita hiaskan hati kita ini, iaitulah yang pertama sifat taubat, yang kedua khauf, takut akan Allah Azza wa Jalla, yang ketiga zuhud, artinya tidak meletakkan kecintaan ke dunia itu dalam hati. Sambungan kita pada kali ini iaitulah sifat sabar. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Empat daripada sepuluh. Kalau daripada seluruhnya, yang susunan baru ni bab 20, tapi yang asal dia menarik. Bab empat daripada bahagian yang ketiga. Ketahui olehmu, sabar adalah menahan diri daripada marah pada sesuatu perkara yang tidak disukai. Maknanya kita tak marah, dan menahan lidah daripada mengadu kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Takrif sabar ini dua perkara. Yang pertama tak marah. Yang kedua lidah tidak bercakap, tidak mengadu kepada makhluk. Hari ini walaupun kita tak bercakap dengan lidah, kita bercakap dengan tangan. Betul tak? Ramai orang bercakap hari ini dengan tangan ke dengan lidah? Dengan tangan. Dia pening kepala ke, dia sakit hati ke orang ke, dia demam ke, satu dunia boleh tahu. Dia mengadu dengan siapa? Mengadu dengan Tok Syekh dia, nama Facebook. Betul tak? Oh, dia tulis lalu. Orang pun tahulah, oh, pakcik ni demam, makcik ni sakit gigi. Semua orang tahu. Dia balik kelahi dengan suami pun dia tulis kat situ juga. Ini tak sabar nama dia. Kita ni jangan jadi manusia yang tidak sabar. Rugi. Orang yang tak sabar, dia akan rugi dua perkara. Tanda itu. Yang pertama, dia rugi kehilangan benda yang dia hilang itu. Yang kedua, dia rugi pahala sebab tidak sabar. Jadi kita rugi dua kali lah. Maka eloknya, kalau rugi, rugi satu je. Pahala tak rugi. Nah. Imam Ghazali, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tiga kali Muhammad. Tu saya cakap orang Melayu ada Muhammad juga, tapi mesti ada nama kembar kan. Dia ni tak Muhammad saja, Muhammad bin Muhammad Muhammad. Boleh kalau kita buat anak cucu cicit tiga Muhammad? Tiga M. Nah. Dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuliddin. Kitab kecil ya, Arba'in fi Usuliddin. Walaupun Imam Ghazali ni masyhur, tapi kitab dia Arba'in ni tidaklah masyhur macam kitab dia yang lain. Kata Ghazali, hakikat sabar itu menetapkan pendirian dalam beragama bagi melawan setiap perkara yang membangkitkan keinginan nafsu. Ini darjat sabar tinggi. Sabar yang tinggi iaitulah hakikat beragama menentang nafsu. Ini kerana
Dalam diri manusia itu terdapat dua kumpulan tentera yang sering berlawan antara satu sama lain. Dianggap seperti dua tentera yang bertempur. Yang pertama, kumpulan yang pertama, batalion dia yang pertama, akal. Dan setiap perkara yang membangkitkannya, maknanya akal dengan tentera dia nak ajak kita berfikir, buat benda baik. Yang kedua, nafsu. Dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Nah, di dua kumpulan ni kita tengok siapa menang. Kalau akal menang, orang ni bertindak secara waras. Kalau nafsu menang, maka dia akan bertindak secara tidak waras. Oleh itu, sekiranya menang kumpulan yang menyeru ke arah ketetapan dalam beragama, nescaya berhasil pangkat sabar baginya. Orang ni kalau dia dapat, maka hasillah sabar. Setiap Muslim perlu bersabar dalam kehidupannya, sama ada dalam mengerjakan ketaatan yang wajib seperti solat ataupun meninggalkan maksiat, kemaksiatan, ataupun menghadapi ujian dan bala bencana. Ini kerana sabar itu hukumnya fardu aini ke atas setiap mukallaf. Jelas ke tidak tu? Buat catatan semula dekat nota tu. Sabar tu ada tiga perkara, tiga jenis. Tengok dia tulis tu. Sabar ada tiga jenis, letak nombor. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Sabar melakukan ketaatan. Kita nak taat ni kena sabar ke tidak? Kena sabar. Nak solat bukannya senang. Paling tak senang lagi nak berpuasa. Betul tak? Orang tak puasa, orang nak berpuasa ni cabaran besar. Kecuali atas arahan doktor. Doktor kata berpuasa, puasalah dia. Ataupun kerana nak menjaga diri biar nampak cantik, sanggup berpuasa juga. Tak mau lebih timbangan. Mana ada benda lain. Tapi kalau setakat puasa kerana Allah Azza wa Jalla, kita rasa lemah, kita rasa penat. Itu dia panggil sabar tahap yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Dua, letak nombor. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat yang sudah menjadi kebiasaan, sukar. Saya duk tengok ada beberapa maksiat yang payah orang nak tinggal. Nah, nampak simple je tapi payah. Contoh apa dia kalau kita nak contoh? Boleh tak boleh? Apa contoh? Rokok. Ni contoh yang paling mudah sekali. Orang nak berhenti rokok ni payah je. Saya dah 20 tahun dah istiqamah solat berjamaah, tapi nak tinggal rokok lah. Itu kita kena sabar. Sabar tinggalkan benda yang tak baik. Yang ketiga, barulah yang kita biasa sebut, saya sabar. Sabar apa? Sabar menghadapi ujian. Kita ingat bila sebut sabar, yang kita nampak yang ketiga ya. Sabar hudi ujian. Sabar ketaat, sabar meninggalkan maksiat, itu semua termasuk dalam kategori sabar. Dan sabar itu hukumnya fardu ain. Fardu ain maknanya kewajipan ke atas seorang individu. Itu makna fardu ain. Bagi seorang mukallaf, dia kena sabar. Manakala melakukan sabar dalam mengerjakan ibadat yang sunat, ini kategori yang kedua. Yang tadi wajib-wajib. Tahap yang kedua, sabar mengerjakan ibadat yang sunat dan meninggalkan perkara yang makruh ataupun harus, maka ia adalah sunat juga. Oleh kerana ibadat itu sunat, sabar dia pun sunat. Kan? Saya duduk kempen lama dah. Suruh buat
amalan sunat ni, di antaranya salat berapa rakaat satu hari? 12. Cukup tak cukup? Senyum ya belaka. Ada cukup ada tak cukup? Gitulah keadaannya. Realitinya boleh jawab dua ya. Ada cukup, ada tak cukup. Dah. Ada hari kita istiqamah boleh cukup. Ada hari yang masya-Allah tak cukup. Kena sabar. Begitu juga sabar dalam membalas balik terhadap orang yang menyakiti dan menzalimi diri kamu, maka hukumnya adalah sunat. Tetapi pahalanya besar kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Maknanya orang yang sabar ini dia panggil pahala dia tanpa limit. Lagi tinggi darjat sabar, lagi banyak pahala. Bahasa itulah pahala sabar berbeza-beza. Tengok tahap sabar yang pertama, yang kedua tengok tahap ujian yang kita nak sabar tu. Ujian kecil sabar, pahalanya sikit. Ujian besar sabar, pahalanya besar. Nah. Surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan beberapa kelebihan bagi orang yang sabar. Tanda ni. Ini semua ni bahasa motivasi. Walaupun kita mengaji kitab tasawuf tapi dia punya ayat motivasi. Maknanya kita nak sabar ini, ini kelebihan dia. Letak nombor. Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita sabar, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, diberi ganjaran pahala oleh Allah. Ayat Quran tadi kita dah baca. Yang keempat, menjadi ikutan bagi orang ramai. Orang tengok, ah dia ni sabar eh. Jadi kalau dia orang baik-baik juga, dia pun ustaz ataupun pak haji, mak hajah juga tak sabar, macam mana orang lain nak ikut dia? Yang kelima, mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini kelebihan. Tanda itu Allah Ta'ala himpunkan beberapa kelebihan bagi orang yang sabar. Dalam kitab kita ini senarai pendek ada lima kelebihan. Lima kelebihan. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Jadi orang yang sabar ni ada dua. Yang pertama sekali mendapat rahmat, yang kedua mendapat petunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan surah Al-Baqarah ayat 157, dan Allah Ta'ala menegaskan lagi dalam firman-Nya, wasbir innallaha wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar ini Allah Ta'ala akan bersama dengan dia, memberi bantuan, menolong. Itu dia panggil ma'iyatullah. Dengan makna Allah Ta'ala beri pertolongan kepada dia. Bila kita sabar, Allah Ta'ala akan beri tolong. Surah Al-Anfal ayat 46. Artinya Allah SWT menolong dan memelihara orang-orang yang sabar. Nah, siapa dia nak dapat? Dalil yang kelima, tengok. Kan dalam kelebihan tadi ada lima kelebihan. Dalil yang seterusnya, Allah Ta'ala menegaskan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami
selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas. Surah As-Sajdah ayat 24. Mana orang-orang nak jadi pemimpin, orang hebat-hebat ni, mestilah orang-orang sabar. Sama tak kira pemimpin mana pun, pemimpin untuk dunia pun orang kena sabar. Kita tengok orang-orang yang hebat, pejuang-pejuang dalam dunia ini, dia sabar. Kadang-kadang 20 tahun dalam penjara, keluar-keluar jadi pemimpin. Maka orang yang berterlibat dengan agama ni patut lebih lagi daripada itu, sebab kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla, kan? Orang lain dia nak ya perjuangan dia tu. Kita orang Islam ni selain daripada perjuangan, kita mengharapkan pahala, ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang seterusnya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sebenarnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak kira-kira. Dalam bahasa sekarang orang panggil tanpa limit. Allah nak tengok kita sabar banyak mana, maka diberinya ganjaran pahala besar itu. Surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan sabar dalam Al-Quran lebih daripada 70 kali. Tanda. Kena ingatlah fakta. Kalau orang tanya, apakah ayat kelebihan-kelebihan sabar? Adakah ayat kelebihan sabar? Iaitulah lebih daripada 70 tempat. Saya pun tak perasan tengok muka surat 365 tu. Ada gambar sabar kita di situ. Nampak tak? Gambar tu waktu banjir lalu tempat kita. Muka surat 365. Kau ada setengah kita tak ada gambar. Tak ada. Baik. Itu ayat. Berapa ayat ada? 1, 2, 3, 4, 5 ayat kan. Kita berpindah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fi sabri ala ma takrahu khair. Fi sabri ala ma takrahu khair. Sabar terhadap perkara yang kamu benci itu satu kebaikan. Benda yang kita tak suka, maka kita kena sabar. Itu satu kebaikan. Hadis ini panjang ni. Tengok hadis ini direkod oleh Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas. Dalam nota kaki nombor 2, saya letak hadis itu sempurna. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam aw ya ghulayyim ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, cara pendidikan dia macam dia ambil Ibnu Abbas, sepupu dia. Dia letak atas kenderaan, kemudian dia bagi nasihat situ. Anda duk perhati tengok, ini di antara ilmu pendidikan Nabi. Dia tak nak budak ni, kita bagi nasihat, dia tengah main benda lain, dia tak dengar. Ni kita kalau nak bebelkan anak tak, sambil-sambil budak duk main, marah, mana nak tahu dia. Panggil dia duk sekali, duk atas kereta, sambil-sambil tu kita bercakap, biar dia fokus, baru kita bagi nasihat. Nabi kita kata di Ibnu Abbas, tengok nota tu, beliau duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaan. Kemudian baginda pun bagi tahu, ya ghulam ataupun ya ghulayyim, budak kecil. Itu anak kalau bahasa kita kak. Inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Tidakkah kamu ingin saya ajarkan beberapa kalimah, perkataan yang Allah akan memberi manfaat dengannya? Aku nak ajar kamu ni kalimah ni, Allah Taala bagi manfaat pada kamu. Maka Nabi kita ajar. Ihfazillah hayaf, padanlah hadis ni, boleh baca di situ. Yang kita nak ambilnya, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira.
itu hadis yang pendek tadi sebenarnya panjang dalam lafaz riwayat asalnya. Dan ketahuilah bahawa kamu sabar atas apa yang kamu tak suka itu banyak benda yang baik. Dalam Quran sebut asa antakrahu syai'an, boleh jadi benda yang kamu tak suka wahwa khairun, tapi dia baik pada kamu. Ada benda yang kita suka tapi dia tidak baik untuk kita. Maka kita tidak tahu dari sudut kelebihan yang Allah SWT beri kepada satu perkara kecuali benda itu berlalu. Itu dia panggil hikmat di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Hikmat dalam setiap peristiwa yang berlaku itu kita kadang kita tahu. Ada sampai 5 tahun baru tahu. 5 tahun lepas pada itu baru kita sedar, oh gini rupanya. 10 tahun baru kita nampak, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi waktu kita terima keputusan itu, marah kita, mengamuk kita. Nah, macam mana ni, macam mana ni. Lepas tu baru kita sedar. Nabi Isa pernah berkata, sebenarnya perkara yang kamu sukai itu tidak akan kamu peroleh, melainkan kamu sabar atas perkara yang kamu benci. Nah, dia kena sebalik. Kita nak boleh hak kita suka, kita kena sabar dulu meninggalkan menghadapi perkara-perkara yang kita tidak suka, yang kita tak suka. Sabar, tanda itu, tingkatan sabar, peringkat sabar. Sabar boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Tiga peringkat. Ini Tuan Syekh kita bagi sabar ada tiga peringkat. Iaitu yang pertama, peringkat yang tinggi dan kuat dalam melawan serta menghina setiap perkara yang menyeru ke arah keinginan nafsu sehingga tidak tinggal sedikit pun untuknya kekuatan bagi mengerjakan keinginan nafsu itu. Lagu mana ni? Maknanya sabar perhat tinggi, kita boleh mengekang kehendak nafsu. Seseorang tidak akan dapat sampai kepada peringkat ini melainkan dengan istiqamah, iaitulah mengekalkan sabar serta berterusan serta bersungguh-sungguh. Nak dapat ini bukan senang. Dia panggil istiqamah ini bukan mudah. Cakap senang, oh saya istiqamah, tapi istiqamah macam mana? Istiqamah itu bukan boleh cakap saja, kan? Oleh itu, mereka yang sampai kepada peringkat ini termasuk dalam keadaan orang yang sabar. Ini seperti ditegaskan dalam ayat yang berikut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Rabbunallah, mana dia sudah mengaku Tuhan aku ialah Allah. Dia mengaku Tuhan siapa? Tuhan dia ialah Allah. Bila dia sudah beriman pada Allah Ta'ala, tsummastaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu. Tak lari. Maka tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maknanya bila dia ni mati, dia tidak akan duka cita lagi sebab apa yang mereka lakukan itu. Walaupun kadang-kadang istiqamah itu menghilangkan beberapa keistimewaan dalam dunia. Surah Al-Ahqaf ayat 13 ini, kalau kita tengok dalam perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum, bila dia beriman, harta dia dirampas, kan? Seorang sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi, waktu nak hijrah, orang kafir tak bagi dia hijrah. Dia kata, Suhaib, kamu mari Mekah dulu, tak ada harta pun kamu, sekarang ni banyak. Suhaib kata, tak apalah, kalau kamu nak harta, ambil je lah, yang penting lepas aku hijrah. Bila lepas sampai ke Madinah, orang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Rabihal Bai' Aba Yahya. Perniagaan yang paling untung perniagaan Abu Yahya, gelaran dia kepada Suhaib. Sebab apa? Sebab dia tinggalkan harta dia semata-mata nak berhijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil istiqamah. Sukar kita hari ini
nak tinggal benda yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita, payah. Tak? Masa itu saya ingat banyak perkara-perkara selain daripada kita belajar, kita kena ada juga satu daurah, dia panggil daurah khas, daurah syakhsiyatul muslim, kepribadian seorang muslim kita kena buat. Tapi daurah ni kena sabar, itu nak dapat ilmu. Contohnya kita tengok daripada awal lagi kepahaman kita tentang Islam, kemudian kita pergi pada bab ibadat. Kita kalau buka pintu muhasabah bab ibadat, saya duduk perhati tengok cara kita solat pun kadang-kadang banyak yang tak kena. Oh, dia kata, "Ustaz, sah solat ni?" Saya tak kata tak sah. Dia termasuk dalam sunnah hayat ataupun hayah, mana pergerakan. Tetapi kesempurnaan tu duduk di semua sunnah itu dibuat, kan? Pergi pula daripada penampilan contohnya, bagaimana pakaian kita, bagaimana pergaulan kita, bagaimana pergerakan kita, ini dipanggil istiqamah. Kita kena ada. Baik, orang yang istiqamah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tak ada takut lagi bila dia mati bertemu dengan Allah, dan tidak juga duka cita. Surah Al-Ahqaf. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah SWT telah menegaskan lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selepas menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Allah menyatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan kita berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhannya. Nah, ingat. Ni ada orang ni, bila orang mati dia baca ayat ni, ya ayuhan nasul mutmainnah irji'i. Alah, kita tak tahu macam mana keadaan orang tu. Cuma ayat Quran ini Allah SWT sebut kepada kita, orang yang jiwa yang baik, maka dia akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diredai oleh Allah Azza wa Jalla, radiyatan mardiyah. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Seruan ini dinyatakan ketika hendak meninggal dunia, manakala pada hari kiamat orang nak mati, bunyi seruan daripada suara yang kata irji'ila rabbik. Pada hari kiamat kita diserukan dengan kata-kata yang berikut, iaitu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam tubuh hambaku dan masukkanlah kamu ke dalam syurgaku. Maknanya dia suruh pagi-pagi ruh dia tu balik semula, dan dia boleh pergi ke dalam syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi peringkat yang pertama ini, peringkat sabar yang pertama, iaitulah peringkat mengekang hawa nafsu yang memang sentiasa bersama dengan kita. Ini agak sukar. Kemudian kita berpindah kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat yang lebih rendah, iaitu seseorang yang mengikut kehendak nafsunya serta tidak mempunyai ketetapan dalam agama. Dia ikut hawa nafsu dia dan dia tidak ada ketetapan dalam agama. Diri mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan hati mereka menyerah diri kepada tentera syaitan. Na'uzubillah. Mereka yang mencapai tahap ini seperti nyatakan pada ayat yang berikut, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahannam itu dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Surah ayat sajadah yang kita baca pagi-pagi Jumaat, dan ayat 13. Bagi mereka yang berada pada tahap ini, baginya petanda. Tengok kumpulan yang kedua ni kata apa. Kumpulan yang kedua ni rendah sikit lah, ikut hawa nafsu dan dia tidak istiqamah dalam agama.
Tanda dia macam mana? Satu daripadanya adalah apabila seorang itu berkata, aku ingin bertaubat tapi aku sudah uzur, maka aku tidak bersungguh-sungguh padanya. Orang yang berputus asa ini ada orang yang binasa. Ini semua ni permainan syaitan. Tidak ada tempoh. Kita tua ke, kita uzur ke, kalau ada peluang untuk kita bertaubat, yutan balik kepada Allah Azza wa Jalla, balik je lah. Jangan duk kata aku tua dah, saya jaga ramai orang tua-tua di pondok. Makcik-makcik ni hak mari, kita terpaksa kena buka kelas kiraati. Macam anak-anak dekat pasti tu belajar. Ha, kiraati. Kita tanya, kenapa makcik? Tahu kenapa ni? Tak boleh nak baca Quran? Tak ada. Kami dulu waktu muda-muda sibuk dengan beranak je. Ha, tapi anak dia ramah sungguh. Sampai 10 orang, 2, 13 orang anak. Puas hatilah dianya. Tak ada. Jadi sekarang ni baru nak mula semula. Kita kata kalau ada peluang untuk mula, mulakan. Jangan duduk taswif, duduk tangguh lagi sampai bila. Ni tak tahannya, dia duduk sebulan dua, baru nak kena baca Quran, ayah jaga cucu pula. Aha, nanya betul orang tua ni. Ni dia panggil anak wak nanya ke mak. Bagi dia peluang untuk dia tebus balik, qada balik apa yang telah lepas. Tak, peluang. Petanda yang kedua, tengok, tanda yang kedua adalah seorang itu tidak mempunyai keinginan untuk bertaubat. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi dia berkata, Allah begitu pemurah, pengampun, penyayang, terkaya daripada taubatku, maka syurganya luar itu tidak sempit daripadaku. Masya Allah. Tanda ini buat-buat yang lebih harap, dia panggil raja, daripada khauf, daripada takut. Kita dah belajar dalam siri yang lepas, dua tu kena ada. Orang ahli maksiat, kita kena banyak gerepak dia dengan ayat-ayat yang menakutkan, baru dia berhenti maksiat. Orang yang sudah taubat, kita beri peluang kepada dia supaya terima, teruskan bertaubat, dan jangan tutup pintu, takut dia kecewa nanti. Mana kalau orang duduk buat maksiat gitu lagi, tak apa, Allah Ta'ala maha pengampun, ha, relax lah dia kata. Tak, pergi baca ayat tu, seronok lah dia. Ini kata-kata ni, orang yang kedua ni, saya duk tengok kalau zaman kita hari ni, zaman dulu orang panggil kumpulan murjiah, tulis nama murjiah. Murjiah ni kumpulan yang memisahkan amal dengan iman. Asal kau orang beriman, dia tak beramal pun tak apa. Zaman kita hari ni lebih dekat kumpulan ni kepada golongan liberal. Nah, ini mazhab baru di dalam dunia hari ni. Dia panggil mazhab liberal. Puak-puak ni tak apa, dia asalkan dia beragama Islam, tidak jadi masalah lah nak tutup aurat ke apa benda ke. Ini semua ni ada masalah belaka dari sudut perjalanannya. Tulis itu, orang yang kata macam ni, dia tak nak taubat tapi dia menggunakan ayat-ayat rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kita hari ni hati-hati, jangan salah guna slogan rahmatalil alamin kepada segala benda, yang akhir sekali orang tak beramal dengan agama. Atas dasar Allah Ta'ala tu rahmat, Nabi kita tu rahmat pada sekalian alam. Rahmat pada sekalian alam maksudnya nak menyelamatkan manusia daripada neraka. Itu rahmatalil alamin. Nah, dan menyelamatkan manusia daripada kebinasaan. Maka orang ini menjadi tawanan bagi keinginan nafsunya, serta sentiasa mencari helah semata-mata untuk menunaikan setiap keinginan nafsunya. Sebab dia guna ayat Ghafurur Rahim. Ana pernah jumpa dengan budak-budak Arab, dia duduk main. Lepas tu senang ya dia, bila kita tegur dia, dia baca ayat Quran, Innallaha Ghafurur Rahim. Kata sedap buat membaca ayat ni. Kita baca juga ayat dia, kata inna azabi lasyadid, Allah kata azab aku berat juga. Baru dia rasa. Jadi kalau baca ayat rahmat saja kepada orang-orang yang ahli maksiat, seronoklah dia. Sebab tu kita kena
pendakwah-pendakwah ni kena tegas dalam perkara-perkara yang menyebabkan kesalahan syariah, kita kena tegas. Lepas tu dari sudut pendidikan, dari sudut apa ni, tindakan, bolehlah kita bincang. Maka orang ini menjadi tawanan bagi keinginan nafsunya, serta sentiasa mencari helah semata-mata untuk menunaikan setiap keinginan nafsu. Macam-macam dia cari. Orang nak ahli maksiat ni, dia cari pelik-pelik. Pergi cari ustaz-ustaz yang boleh menyokong dia punya pandangan lah. Ya, ustaz ni baik, dia terlalu lunak sikit ni, kan? Saya pengalaman nak menasihat, menegur puak-puak orang sini panggil moknyah. Moknyah. Orang Kelantan kata pondan. Lama betul. Dia marah kita. Jadi akhir-akhir ni barulah tahan sikit lah. Kalau ada majlis kahwin pun tak ada lagi juru make up daripada poknyah-poknyah ni, tak ada lah. Bila orang pergi kedai tempat nak sewa pakaian pengantin pun, dia kata kami sediakan juru make up wanita. Sebab Abu Anah dah marah dia. Jadi dia sandangnya saja. Dia tak kata Tuhan marah di kita-kita. Saya kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri hasil yang saya boleh tengok sebelum saya mati. Atas dasar bila kita bertegas nasihat-nasihat, akhir dia orang pun, sebab orang tak nak sewa lagi dia. Dia nak duit, nak fulus. Ya? Tapi kalau masing-masing berlembut, tak apa. Pondan ni juga yang make up rumah Pak Imam baru ni. Dia tak situ. Oh, ya dah. Rumah Pak Haji baru ni, dia ni juga. Jadi halal lah dia. Boleh siji halal. Jangan main. Peringkat yang ketiga balik. Peringkat yang ketiga adalah peringkat pertengahan, iaitu mereka yang tidak lemah dalam peperangan dan tetap pendiriannya dalam agama bagi melawan setiap perkara yang membangkitkan hawa nafsu. InsyaAllah. Nampaknya macam kita duduk sini ni. Kita dah cuba nak lawan, betul tak? Cuba nak lawan. Dan sudah berusaha untuk melawan dengan nafsu. Kadangkala menang yang menyeru kepada agama, akal kita menang, iaitulah akal. Pada ketika itu terhasil daripadanya kesabaran. Dan kadangkala menang tentera syaitan, iaitulah keinginan hawa nafsu, serta yang menyeru kepadanya, pada ketika itulah terhapus daripadanya kesabaran. Dia orang panggil tarik tali ni, on off. Sekali menang ni, sekali menang ni. Bagi mereka yang berada pada tahap ini, maka dia termasuk golongan orang yang bersungguh-sungguh. Khalatu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihim. Mereka yang mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang buruk, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Surah At-Taubah ayat 102. Jadi ke tahap yang ketiga ni orang panggil tarik tali. Ada kala kita kuat, ada kala kita lemah. Maka di saat ini pertembungan akan berlaku. Pertembungan akan berlaku. Jadi bagaimana supaya kita tidak terheret dengan kumpulan nafsu? Maka di sini penting kepada kita berada dalam kelompok bersama dengan orang-orang yang soleh. Dia panggil ba'a qafilatul khair. Kalau tidak, kita akan jadi hanyut. Jadi hanyut. Saya nak uzlah seorang. Mula-mula uzlah seorang, kadang-kadang hilang seorang dia. Sebab dia tak boleh nak kawal. Tengok. Tanda orang yang berada pada peringkat ini, ia adalah dengan meninggalkan sebahagian daripada keinginan yang lemah daripada keinginan yang kuat. Kita cubalah. Kadang-kadang mereka meninggalkan keinginan yang kuat pada sebahagian daripada masanya. Mereka ini juga sentiasa berduka cita di atas kelemahan yang berterusan melawan dan memerangi hawa nafsu. Maka ini peperangan yang lebih besar. Peperangan yang lebih besar. Jadi jelas kepada kita tiga kumpulan. Kumpulan yang betul-betul menang, ini orang hebat lah. Kalau kita belajar dalam kitab sejarah, kitab ulang orang-orang yang soleh, memang kita kena baca. Sekarang ni saya tengok banyak buku-buku yang dikeluarkan tentang tokoh-tokoh ulama, ahli-ahli ibadat, yang boleh kita ambil tengok dia punya perjalanan hebat. Jadi bagaimana dia berlawan dengan nafsu? Ada setengah ulama salah, dia kata kabattu nafsi ataupun jahatu nafsi 20 aman. 20 tahun aku berlawan dengan nafsu. 20 tahun. Nak boleh menang. Sekarang ni aku dah menang. Maknanya tak payah duduk cakap banyak dah. Dengar ya azan,
masjid terus, tengok ya Quran kena baca, duduk diam apa-apa, lidah bergerak dengan zikir secara automatik. Tapi nak boleh ke kemenangan ini, kita perlu pada perlawanan. Perlawanan inilah yang dikatakan mujahadah. Mujahadah itulah yang perlu kita kena usaha, sentiasa belajar, ikuti pengajian-pengajian kita ni, dan dibuat jadual. Buat jadual. Baik. Tengok Tuan Syekh kata apa pula. Walau bagaimanapun, sifat sabar itu memerlukan masa. Dia tak mari kumpayakun, kan? Tak ada orang boleh kumpayakun gitu. Ini kerana perkara yang berkaitan dengan manusia ini tidak terlepas daripada dua perkara yang berikut. Manusia ini akan berlaku, akan melalui dua perkara pula. Iaitulah perkara yang mengikut pada keinginan dan perkara yang bertentangan dengan keinginan. Kalau kena lain yang kita suka, mudah yang kita nak buat. Karena kena lorong yang kita tak suka, penat. Betul tak? Tengok. Ana kalau adalah di kalangan pelajar kita ni yang pandai buat carta, dia kena buat. Bab sabar ni, macam mana dia punya tingkatan ni, kemudian perjalanan ni, baru kita nampak. Sebab Tuan Syekh ni dia akan pecah. Kadang-kadang 3-4 pecahan dalam bab ni, baru nak sampai, nak jumpa kepada khulasah ataupun natijah yang terakhir dalam perbincangan. Kalau ada yang terlibat dengan pandai buat carta tu, tolong buatlah. Nanti siri depan, boleh je photostat bagi ke pihak masjid ni pun dia orang boleh buat. Sebaran, baru kita nampak, oh gini rupanya pecahan daripada ni, tingkatan ini. Kemudian berapa jenis nak perlawanan pula, berapa jenis. Ini kita tengok pula, ada pula pecahan dua pula. Tengok. Perkara yang berkaitan dengan manusia ini tidak terlepas daripada dua perkara yang berikut. Ada lagi dua perkara. Iaitulah perkara yang mengikut pada keinginan dan perkara yang bertentangan dengannya. Lawan lagi tu. Yang pertama, perkara yang mengikut keinginan adalah seperti badan yang sihat. Waktu kita sihat ni, Masya Allah, Tabarakallah, nak buat belaka benda. Keselamatan, kekayaan dan kemegahan. Orang yang kaya, orang yang punya kedudukan yang baik, ekonomi kukuh kata orang, tubuh sihat pula, dia boleh buat apa yang dia nak. Betul tak? Sekiranya seorang itu tidak sabar dan berlebih-lebihan pada keseronokan dengan mengikut nak keinginannya, maka dia akan jatuh ke lembah kebinasaan. Sabar pada perkara yang pertama ini lebih disukai. Sebagaimana seorang sahabat berkata, tak kala kami ditimpa dengan ujian kesusahan, maka kami sabar. Namun tak kala kami ditimpa dengan ujian kemenangan, kami tidak sabar. Jadi ada kata-kata, waktu susah semua orang sabar, waktu senang jarang orang bersabar. Boleh sabar sebab dia nak apa semua boleh berlaku. Sifat sabar itu bermula apabila seorang itu tidak cenderung kepadanya. Dia mengetahui semua itu hanya sementara, maka dia tidak berlebih-lebihan di atas kenikmatan dan tidak lalai padanya, bahkan dia sentiasa bersyukur kepada dia. Kena ingat. Jadi orang yang alhamdulillah saya perhati tengok, ramai orang-orang yang mempunyai kedudukan yang baik, tapi mereka juga sabar, tidak menyalahgunakan kedudukan yang dia ada. Alhamdulillah. Panjanglah. Ini kita hari ini sedang muzakar haji. Di antara tajuk yang bincang, di antara sedekah dengan pergi umrah, nak pakai hak mana? Menarik juga tajuk dia. Ada orang kata, awak ni duit banyak, tapi asyik pergi umrah, pergi haji. Sekali pergi haji RM100,000, RM150,000 habis. Mungkin RM200,000. Orang miskin ramai lagi yang perlu. Dan macam mana kita nak buat? Adakah kita tak payah pergi? Maka jawab dianya, kita tengok kepada tahap tadi. Ada orang yang kaya, dia pergi umrah tiap tahun, dua kali setahun mungkin. Sekali pergi mungkin habis RM50,000-RM60,000, kan? Kita pun kata dia macam-macam. Kita tak pergi tanya dia, yang dia nafkah, infak kepada orang miskin, berapa banyak?
boleh jadi beratus ribu juta dia bagi. Kita duk nampak yang ini. Maka tahap orang-orang yang mempunyai kemampuan ini, kita kena tengok perbezaan-perbezaan yang ketara dari sudut bagaimana mereka menguruskan kemampuan yang ada pada dia. Tak boleh nak marah secara total. Ini ada setengah ni, ni haji tiap tahun pergi bantu orang miskin tak? Kita awak tanya tak dia bantu ke tidak? Awak dah tanya dia bantu ke tidak? Kita tak tanya pun kan? Ha. Maka menjadi kesilapan kepada kita menilai seorang itu apa yang kita nampak. Kita tak nilai orang itu mengikut apa yang mereka dah lakukan. Jadi tidak adil kita dalam masalah ini. Ada orang yang kaya, senang tapi dia boleh sabar. Alhamdulillah. Tengok, peringkat yang kedua. Perkara yang bertentangan dengan keinginan, iaitulah perkara yang menyalahi hawa nafsu, maka dia terbagi kepada empat bahagian. Hanya hawa nafsu ada empat bahagian pula. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Tadi di awal tadi ada dah mukadimah tadi. Kita dah sebut sekarang ni Tuan Syekh hurai secara panjang. Sesungguhnya sebahagian daripada nafsu itu menjadi liar dengan sebab sifat malas. Seperti malas solat. Ada orang yang malas solat. Kedekut. Seperti kedekut mengeluarkan zakat. Payuh dia nak keluar zakat. Malas mengerjakan haji. Haji ni saya tengok ini berlaku kepincangan di kalangan kita. Duit dah ada, bila kita tanya dia, dia kata daftar haji budak lagi. Ini saya nak kempen ni pada jemaah ni dalam bab haji. Minggu ni kebetulan saya duduk dekat pejabat tabung haji, ada seorang pak cik pergi daftar haji. Kata baru daftar ni, baru daftar ustaz. Kenapa? Susah dia, memang orang kampung susah. Getah pula murah sekarang ni. Labo sawit pun tak jadi kan. Tapi dia nak pergi haji kat, mungkin dia ada duit simpanan anak dia bagi. Daftar tahun 2018. Dia punya jangkaan dapat kota haji 2130. Ha, cuba kira berapa tahun lagi? 2018 tolak 2130. Maknanya 112 tahun. 112 tahun boleh kota haji. Itu atas kertas lah. Tapi kalau kira-kira sebenar, insyaAllah dalam 5-6 tahun lagi boleh pergi haji lah. Sebab satu lah, kalau ada duit RM1,300 duit, bawa semua sekali. Anak-anak kita yang baru lahir semalam pun bawa ke tabung haji, daftar juga. Yang baru lahir pun umur dia 100 tahun dapat kota haji. Senang boleh. Nah, tengok ni. Ada orang yang berlawan dengan nafsu. Nafsu dia liar, tak mau bayar zakat. Malah nak mengerjakan haji. Dan menyertai peperangan. Oh ni jihad ni. Payuh ni. Sebenarnya, sabar bagi melakukan perkara ketaatan adalah sebahagian daripada perkara yang sukar. Nak buat benda taat ni memang sukar lah. Tetapi, namun terdapat tiga keadaan masa bagi orang yang ingin melakukan ketaatan. Belajar kita ini. Ini dia panggil tip bagaimana cara kita nak melakukan ketaatan dan bersabar dalam ketaatan. Yang pertama, keadaan yang pertama, pada permulaan mengerjakan ibadat menghasilkan ikhlas dan sabar serta mengelak daripada riak dan seumpamanya. Kita ni dalam bab ibadat ada dua perkara yang patut kita kena perhatikan. Yang pertama dari sudut niat. Yang kita duk baca niat usalli nawaitu itu hak dengan mulut kita. Tetapi niat yang sebenarnya yang ada dalam hati tu. Adakah kita buat kerana Allah Taala, atau kita buat sana kena kutuk ke jiran tetangga sebab tak solat, atau kita masjid sebab kawan-kawan duk marah? Maka itu semua mencalarkan kesabaran kita. Yang betulnya kita tukar. Aku buat ni permulaannya nak betul channel niat kita.
Tapi ingat baik, bila kalau kita tekan sangat isu ni, syaitan akan masuk melalui lorong yang kedua, lorong was-was. Dia kata awak ni nampak macam baik, nampak macam ikhlas, tapi tak ikhlas pun. Ha, tengok dia masuk. Akhir kali kita jadi futur, jadi lemah, tak mau ibadat. Ha, main dengan syaitan jangan main. Dia tidak ambil satu pendekatan ya. Kita ni satu channel ya. Kalau kita buat sekali tak jadi, kita berhenti. Lah, dia akan masuk mengikut lorong yang benar. Maka menghasilkan ikhlas dan sabar serta mengelak daripada riak dan seumpamanya. Keadaan yang kedua, sabar ketika mengerjakan. Tengok, waktu kita nak buat ibadat, kita kena mula mujahadah dengan niat yang ikhlas. Tulis mula, takut tak nampak. Keadaan pertama artinya permulaan ibadat. Keadaan yang kedua, ketika mengerjakan ibadat. Ha, ini keadaan yang kedua ni, ketika kita mengerjakan ibadat, sabar ketika mengerjakan ketaatan supaya seseorang itu tidak berasa malas menunaikan setiap fardu dan sunat. Sekarang ni kita peringkat buat dah ibadat. Ha, kita kena sabar sini dalam sudut nak jaga ibadat kita. Dia akan mari juga malah ni. Ada buku yang minggu lepas kita dah edarkan, tajuk dia Sunnahmu Amalanku. Tengok dah. Ke belum dapat lagi? Nanti kita ambil. Dalam buku ni, himpunan kepada makalah yang saya usulkan, tajuk dia menarik, Sunnahmu Amalanku. Saya bawa 2-3 contoh bagaimana sahabat radhiyallahu anhum, bila dia dapat je amalan yang Nabi ajar, dia kata aku tak akan tinggal selagi aku hidup. Ini nak semangat. Kita pun bila kita belajar solat sunat yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sahih solat qabliyah ba'diyah yang 12 rakaat, solat witir malam, solat apa ni duha kan, dan bilangan-bilangan rakaatnya, kita cuba sabar di situ. Aku ni kalau tak tambah yang ni pun, biar jangan kurang daripada yang ni. Nak tambah tu nanti dulu lah. Naik darjat yang kedua bagi tambah. Ni peringkat permulaan ni, peringkat kita nak buat kerja. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, sabar apabila selesai mengerjakan ibadat. Ha, tengok ni. Bila sudah buat, macam mana kita nak sabar? Ha? Iaitu bersabar daripada menyebut dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Tulis itu sum'ah. Ada nota kaki di bawah tu. Ha, ini bantuan kita lah. Riak melakukan amalan untuk dilihat oleh orang. Itu riak. Waktu kita buat. Sum'ah pula iaitulah melakukan amalan bagi mendapat pujian daripada orang. Yang kita sebut hari ini sum'ah ni cari glamour lah senang. Bahasa terjemahan modernnya sum'ah, nak mencari glamour. Contoh macam mana? Waktu nak buat kena ikhlas. Tengah waktu kita beramal kena istiqamah, buat betul-betul. Sudah beramal, macam mana kita nak sabar, tak nak istihar kepada orang? Ini saya bimbang hari ini dengan ada penyakit-penyakit baru zaman kita hari ini. Tak ada siap ibadat lagi, sudah diistiharkan kepada orang. Nah, contohnya Masjid Negara buat Qiyamul Lail Perdana. Oh, pukul 4 pagi mari. Imam pula baca sedap. Mari kita. Tak subuh lagi. Siap ada update di Facebook dia. Alhamdulillah, mengantuk pagi ni. Pukul 4 dah bangun dah. Hey, ini semua ni ada ciri-ciri unsur sum'ah. Sum'ah ni kita nak tunjuk pada orang pula apa yang dah kita buat. Pergi Mekah. Ha, gini dia punya. Kan sekarang ni ada mazhab baru. Nama dia mazhab as-selfie. Nah. Mazhab selfie, kembar dia mazhab wasafi. Dia berwasak dah. Tengah duk tawaf kat Kaabah tu gini ambil gambar seret. Tulis di Facebook, alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Ni apa cerita semua ni? Ini semua ni perangkap.
Dia panggil talbisu iblis. Ia nak merusakkan ibadat kita. Oh, alhamdulillah, geruk kami di masjid ni baru tamat khatam Quran pagi ni. Jadi semua ni kita kata hati-hati, semua ni termasuk dalam perangkap. Maknanya waktu nak buat riya, tengah buat pula kadang-kadang dia malas, tak cukup. Yang ketiga, sabar setelah kita buat ibadat. Akan timbul nanti soalan. Jemaah akan tanya, dia kata, "Ustaz, boleh tak kalau kita beri sedekah, kita ambil gambar?" Ni hari ni saya bimbang ni. Kita ni lah, kita ni NGO-NGO kerja ni. Kadang-kadang bagi beras kapit dengan orang. Satu dunia kita jaja gambar makcik tu terima beras yang kita bagi. Kalau pak eloknya, tak payahlah tutup muka dia, tutuplah gambar. Dia pun mengaibkan dia. Kalau kita bagi 10 ribu, logik juga kan. Ni bagi sekapit beras dengan 2 tin susu, 3 tin apa ni ikan sardin. Oh, satu gambar satu dia. Tutup muka dia, tunjuk orang ambil je. Dalam bab sedekah ni kita kena tengok kategori. Contohnya, kalau kita sedekah nak buat bangunan masjid baru, kita ni orang ada duit, kawan-kawan kita pun ramai, kita boleh tunjuk, ya aku sedekah 10 ribu untuk binaan, supaya kawan lain tengok, oh aku pun 10 ribu juga. Mana boleh 10, saya punya aset 10 juta, dia baru 5, dia naik 20 ribu. Tapi untuk sedekah yang kita peribadi, pergi sedekah dengan orang ke, pergi cari orang-orang yang miskin, maka itu elok disembunyikan. Sebab Allah Ta'ala sebut dua dalam Quran, "In tubdu sadaqat fa ni'imahi." Kalau kamu zahirkan sedekah itu baik. "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kamu rahsiakan, beri senyap-senyap pada orang fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi kita kena tengok maslahah. Maslahah, tapi dalam ibadat syaksi, macam kita solat, kita zikir, baca Quran, tak payahlah tunjuk ke orang. Sebab ia ni akan merusakkan dari sudut gini. Jadi kita sabar semualah. Ni yang dalam Tuan Syekh kata sabar belaka. Jadi bahagian yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, jangan sampai hilang pahala. Apalagi kalau terlibat dengan sedekah, ada ungkitan dan sebagainya, maka hilang terus kita punya pahala. Itu cukup bahaya. Tengok dalam siri kuliah subuh kita di Masjid Wilayah, di bawah tajuk motivasi iman. Motivasi iman, ada salah satu daripada siri yang saya sampaikan di bawah tajuk hilangnya pahala ibadat. Hilangnya pahala, sebab-sebab yang menghilangkan pahala kita. Ini bahaya. Kita pun selalu kena baca benda ni. Supaya apa? Supaya kita motivasi kita sendiri untuk nak mengawalnya. Baik, sekarang kita pergi kepada kategori yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala maksiat. Sabar dalam meninggalkan segala maksiat. Tengok dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mujahidu man jahada nafsah." Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi nafsunya. Orang yang berjihad adalah orang yang mujahadah tu nafsu. Ini salah satu daripada bentuk jihad lah. Seterusnya, sabar daripada melakukan maksiat itu adalah lebih sukar daripada sabar melakukan ketaatan. Sabar daripada melakukan, maknanya tak nak buat maksiat, payah. Lebih-lebih lagi apabila maksiat sudah menjadi adat, na'uzubillah. Contoh yang paling mudah yang kita senaraikan untuk kita muhasabah hari ini, senara pendek kita, jenis-jenis maksiat yang sudah menjadi adat dalam hidup manusia. Apa dia contoh? Rokok sebut dah tadi, tak boleh sebut kuat-kuat. Tak mari pula minggu depan, bulan depan ni. Apa dia yang kita rasa maksiat tak jadi maksiat dah? Bincang hak orang, dia tak boleh kata mengumpat. Kalau kata mengumpat, dia kata maksiat. Sama juga dengan riba. Tak? Kalau kata saya nak ambil duit riba, semua kata riba itu maksiat. Tapi kalau kata duit interest, boleh lagi kan?
Rasuah maksiat. Maksiat. Tapi kalau bagi duit kopi, boleh berkira lagi lah, boleh berunding. Kita sama juga. Di antara mungkar yang tak jadi mungkar, bukan tak jadi mungkar, dia termungkar tapi tak terasa dia termungkar, iaitulah kemungkaran yang dilakukan oleh kita dalam percakapan kita, kerja buat kita. Kita relax-relax ya. Nak kutuk orang ke, nak mengumpat orang, Allahu Akbar. Hari ni tambah-tambah lagi dalam grup WhatsApp ni. Tak peduli langsung hak orang. Pakai jalan terus ya. Tengok ni. Hal ini disebabkan oleh hawa nafsu dan adat kebiasaannya sudah mengamalkan sikap tolong-menolong antara kedua-duanya. Hawa nafsu dengan adat sudah bertaawun dua itu, bekerjasama untuk nak buat maksiat. Tak kala kedua-duanya berhimpun, maka tidak wujud sifat kesabaran itu, melainkan as-siddiqin, orang-orang yang berada dalam kebenaran. Darjat siddiqin orang tinggi lah darjat dia ni. Apa yang kita bincang tadi, Tuan Syekh tu dah cakap. Tengok ni. Antara maksiat yang sudah menjadi kebiasaan ialah mengumpat dan bercakap bohong. Hak ni tak boleh nak kata apa dah. Hari ni orang bercakap bohong relax ya. Tak ada masalah apa-apa. Berjanji palsu dah jadi satu perkara yang tak ada apa-apa. Ini bahaya sekali. Sebab maksiat dah jadi adat. Maka ia memerlukan kesabaran yang tinggi untuk meninggalkannya. Jadi kita yang nak belajar, nak tinggal ni, terpaksalah kena belajar, bermujahadah betul-betul untuk meninggalkannya. Tengok hadis nota kaki tu panjang, boleh bacalah. Baik, jelas kepada kita, sabar dalam meninggalkan segala maksiat. Yang ketiga, perkara yang tiada kaitan dengan ikhtiar seorang manusia tetapi dia boleh menghalangnya. Contohnya, disakiti oleh orang lain dengan lidah ataupun tangannya, namun dia tetap sabar dengan tidak membalas perbuatan itu. Orang buat kenak pada kita, kita sabar. Itu juga termasuk dalam kategori sabar di atas kerenah manusia. Sabar di atas kerenah manusia yang ada kaitannya dengan tak ada kaitan dengan ikhtiar, tapi boleh kita halang benda tu. Maknanya kita tak mahu orang kenak pada kita, kita jangan kenak pada orang. Dan satu lagi, kadang-kadang kita ni mudah curiga, mudah buat suuzan pada orang. Itu masalah juga. Masalah. Dia berniaga tak laku, habis yang jadi mangsanya siapa? Orang-orang yang dia tak suka. Dia ni buat sahih yang aku ni, dia ni dah macam-macam buat. Ini masalah juga. Kadang-kadang bila kita check balik, bukan orang buat masalah, dia masalah. Orang pergi nak beli tak layan, barang-barang yang dia nak jual pun orang, benda orang tak nak beli. Itu masalah. Yang keempat, tengok ayat Quran kata, wala nasbiranna ala ma azaitumuna, demi sungguhnya kami akan bersabar terhadap segala perbuatan yang kamu menyakiti kami. Maksudnya Allah Ta'ala ajar kepada kita, kalau orang kena kepada kita, kita sabar. Bukan makna sabar itu tak boleh kita nak mempertahankan diri. Menjaga kehormatan diri itu termasuk. Sebab itulah dalam hadis man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Man qutila duna malihi itu kan, siapa dia dibunuh kerana mempertahankan maruah diri, dia dianggap syahid. Mempertahankan harta dia pun syahid. Maknanya Islam tak mengajar kita jadi lemah. Tapi bila orang khianat kepada kita dalam perkara-perkara yang kita rasa tak ada keperluan untuk kita balas balik, maka kita sabar di saat itu. Kita sabar di saat itu. Perkara yang keempat, perkara yang tiada kaitan dengan ikhtiar seorang manusia. Hak ni tak boleh nak elak. Yang tadi boleh elak lagi,
Kita tak mahu orang sakiti kita, kita jangan buat kepada orang kan. Tapi yang keempat ni, musibah yang memang tak boleh nak elak. Seperti kematian orang yang disayangi. Boleh elak tak? Saya nak pandang duk perhati tengok ujian Allah SWT ni. Banyak orang dah, orang yang disayangi, hatulah mati dulu. Ada seorang kakak ni, anak dia 7-8 ke apa, perempuan belaka. Mari hak bongsu boleh laki-laki. Oh, seronok dia lah laki-laki. Budak ni bawa darjah berapa, tak sampai menengah lagi. Tiba-tiba dilanggar oleh kereta mati. Sahabat mak dia kata apa? Kalau ambil dua anak perempuan, dia tak kisah. Tapi ambil yang ni. Ha, tengok. Allah SWT nak uji. Dia ambil yang kita sayang. Ni tengok ni. Tapi tanpa ikhtiar manusia. Dia ambil. Allah nak tengok darjah kesabaran kita. Ha. Seperti kematian kekasih, orang yang kita sayangi. Kerosakan harta benda dan mendapat bala. Maka bersabar dalam peringkat ini adalah setinggi-tinggi peringkat. Jadi peringkat dia ni, kita tengok keadaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma berkata, sifat sabar yang disebut dalam Al-Quran mempunyai tiga tahap. Ini tafsir Ibnu Abbas. Yang pertama, sabar dalam menunaikan segala amalan fardu dan baginya 300 pahala. 300 pangkat. Kedua, sabar atas perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka baginya 600 ganjaran. Yang ketiga, sabar di atas bala yang menimpanya secara tiba-tiba, maka baginya 900. Ini nak menunjuknya tingkatan sabar itu berbeza-beza. Sabar yang paling tinggi iaitulah sebagaimana yang kita fahamlah, sabar ketika menghadapi musibah. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat peraturan bila mari musibah, iaitu kita kena baca doa, Allahumma azurni fi musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulifni, kan baca doa tu. Kena ingatlah doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih bersabar di dalam menghadapi saat-saat ujian. Tapi sukarlah, bukannya mudah kan. Orang ni kalau dia tengah duka cita, kita pergi suruh sabarnya marah, betul tak? Ingat ada seorang di kalangan sahabat tu, dia tengah marah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruhlah dia baca auzubillah minasyaitan, dia tak mau baca. Nak baca waktu pun tak mau, sebab macam-macam dia jawab. Kesimpulannya adalah iman yang sempurna itu tersusun daripada sifat sabar dan syukur. Ini gaya cara mu'alif ni, dia akan kaitkan bab yang seterusnya dengan tajuk mana. Bagi ana lah, ini dalam sudut susunan kitab, dia panggil tartib mantiqi, susunan secara sistematik. Dah kita duduk sabar, lepas pada sabar ni patut kita bincang tentang apa. Tuan Syah kata, tersusunnya daripada kesimpulannya adalah iman yang sempurna itu tersusun daripada sifat sabar dan syukur. Sabar dan syukur, dia ada dua ya. Sabar di atas musibah, syukur di atas anugerah. Kita ada dua kan, sabar di atas musibah, syukur di atas anugerah. Bila Tuhan bagi anugerah, kita kena syukur. Maka dalam bab seterusnya kita membincangkan perihal sifat syukur. Sabda Nabi dalam riwayat ini, al-imanu nisfan, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu terdiri daripada dua perkara, sebahagiannya adalah sabar dan sebahagian lain adalah syukur. Dia ada dua. Cuma hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan sanadnya dhaif sebagaimana kata Imam Al-Iraqi dalam Takhrij kepada Ihya. Untuk maklumat para pelajar, Al-Imam Al-Baihaqi dia ambil
hadis Nabi kata iman tu lebih daripada 70, kan? Ada kata 60, tapi 70 tu lebih banyak. Maka ditulis kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Kitab dia ni lebih kurang ada 10 jilid. Kita nak baca apa takut? Takut tak habis. Mari Syekh Qazwini rahimahullah ta'ala, dia ringkaskan kitab ini kepada kitab kecil Kutayib. Nama dia Qazwini, dia ringkaskan kitab ni. Jadi alhamdulillah kitab itu telah dinaikkan, dia sudah diterjemahkan, sudah ada terjemahan dia. Kebetulan anak pergi ke Dubai baru ni, kawan-kawan kita suruh baca kitab ni daripada awal sampai ke akhir, 77 cabang iman. Kalau kita nak baca satu-satu, syarah panjang. Ni kita baca ya, baca hadis, ayat. Ya, boleh tengoklah dalam lebih kurang dalam 3 jam lebih dia punya kuliah. Sini kuliah sini. Jadi dalam masjid kita ni pun kuliah kita cabang iman lepas daripada ni. Insya-Allah taala. Kena ambil lah. Sebab menarik ni dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam hadis, balik pada hadis kita, al-imanu nisfan, iman tu dua, satunya syukur, satunya sabar. Oleh itu, iman yang sempurna adalah membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah, dan mengerjakan dengan anggota. Ini dia panggil syahadah kita nak sempurna mesti tiga. Kata dengan lidah, tasdid dengan hati, dan dilakukan dengan anggota. Ketiga-tiga sifat ini, sifat sabar yang dinyatakan di atas boleh direngkahkan kepada dua bahagian. Yang pertama sekali, mengerjakan apa yang disuruh, maka itu hakikat syukur. Bila kita boleh buat hak Allah Ta'ala suruh, itu tandanya kita bersyukur. Dan meninggalkan apa yang dilarang, itu hakikat sabar daripada maksiat. Wallahu a'lam.